Abdi Garsha, win win win, hebat bermartabat. Assalamualaikum Mufti Ahmad, kami dari tim Euforia. Nama saya Nela Renda Talia. Nama saya Mahira Lufina El Aziza. Ini tanda pengenal kami. Kami dari MPSN Namalang dengan kategori kreatif berjudul Smart Tool COVID-19 meliputi detektor paru-paru, sensor tubuh, pengering otomatis, dan alat pengingat di tangan. Alat ini bernama alat pengingat di tangan. Berikut cara kerja alat ini. Selamat datang. Sudahkah Anda cuci tangan dengan sabun? Alat ini memanfaatkan sensor jarak. Alat dan barang meliputi Arduino Uno, sensor jarak ultrasonik, modul PDF player, dan speaker. Alat ini adalah pengering tangan otomatis. Alat ini memanfaatkan jarak antara sensor dan tangan untuk mengeringkan tangan secara otomatis. Alat dan bahannya meliputi sensor jarak, hair dryer, PSU, relay, dan transistor. Alat ini adalah detektor suhu dan detektor masker. Cara kerja ini memanfaatkan sensor jarak untuk mengetahui jarak antara kita dan sensor suhu yang akan ditampilkan di LCD, dan webcam untuk mendeteksi kita memakai masker atau tidak yang akan ditampilkan di laptop. Alat dan bahannya meliputi sensor jarak, LCD, sensor suhu, LED, dan buzzer, serta webcam. Setelah alat kita rengis seperti ini, kita memprogram dengan membuka web, data browser, lalu membuka standar. Dan memilih image project, lalu mengambil koran lalu webcam. Kelas 1 untuk foto yang menggunakan masker. Hot to record. Kelas kedua untuk mengambil gambar yang tidak menggunakan masker. Kita train model dan menunggu. Jika menggunakan masker, maka kelas 1 akan menunjukkan presentasi 100%. Pada saat tidak memakai masker, presentasi akan menunjukkan 100%. Per model, lalu upload. Lalu kita menuju ke tool dan mengecek port dengan Arduino Uno dan port COM dengan COM 10. Setelah itu, kita mengecek dengan verifikasi. Setelah ada tulisan done, maka kita mengunduh untuk memindahkan ke robot. Kemudian kita masukkan aplikasi PLM Control untuk mengetahui komunikasi antara Arduino dan dengan menggunakan COM 3. Copy paste copy bagian belakang. Lalu membuka P5. Lalu kita play.
Lalu kita tunggu hingga menampilkan gambar. Setelah gambar telah tampil, kita melakukan uji coba. Berikut dengan 6 pin, Eko dengan pin 7, lalu kita membuka dus dan menyesuaikan dengan port Arduino Uno dan port COM10. Setelah itu, kita mengecek dengan verifikasi. Setelah itu kita upload. Hingga ada tulisan done. Selamat datang. Sudahkah Anda cuci tangan dengan sabun? Inilah hasil produk dari tim kami yang berjudul Smart Tools COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.